Oke, selamat sore teman-teman. Kita akan melakukan penindakan terhadap mobil truk yang akan membawa miras. Kita akan berada di sekitar kelenteng ini. Kita akan masuk dari arah sini. Nanti akan ada dua motor kita yang standby dan juga ada mobil di sini. Tim P2 Biara juga Jambi akan melakukan kontrol delivery terhadap miras atau minuman mengandung etil alkohol yang ada di daerah Jambi. Ya, kita sekarang sedang melakukan pengintaian terhadap mobil box yang diduga memuat BKC berupa minuman mengandung etil alkohol. Dilakukan pengintaian oleh petugas pengawasan Bea Cukai Jambi dengan menggunakan motor dan membuntuti mobil yang menjadi target operasi. Mobil box yang kita pantau kelihatannya akan mengalihkan perhatian, mungkin merasa curiga, diawasin dari kita, sehingga rutenya seperti dialihkan. Ada tim kita. Kita berhenti dulu sebentar. Setelah berputar-putar di kota Jambi, akhirnya target operator tersebut berhenti di depan sebuah kelenteng bertemu dengan calon pembelinya. Ya, itu sudah dibuka itu namanya. Iya. Biar kita tunggu nanti informasi dari kawan kita. Anggota siap-siap ya. Angkat. Ya. Halo. Ya, siap. Diterima laporan. Iya. Gimana situasi? Kita laporan ini posisi pas 1 dan. Oke, oke. Ya, siap. Oke, siap meluncur kita sana. Siap, siap. Oke, kita kami tim siap meluncur. Oke, oke. Oke, siap standby situ ya. Oke. Makasih. Yo, anggota siap. Anggota siap. Turun. Mana dokumennya? Lihat dokumennya. HP. Ambil HP. Ada surat-suratnya? Surat-surat. Bapak, HP udah? Bapak. Cuma disuruh mengantar aja. Ini dibawa, kita bawa ke kantor. Ada minuman. Minuman. Tanpa dilekati Pita Cukai. Mana yang bawa tadi mana? Ini? Saya pembelinya, Pak. Pembelinya. Dari mana diambil? Saya belinya dari di sini, Pak. Karena saya di sini, Pak. Bapak, saya cuma disuruh ngantarin, Pak. Disuruh ngantarin. Terus? Kita selesaikan di kantor saja. Tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Bagus nih, Pak. Bagus. Heeh. Oke. Bapak siap. Bawa kendaraan siap ke kantor. Siap. Untuk pemeriksaan lebih lanjut. Siap. Untuk Hei, jangan kabur. Langsung. Ini. Petugas Bea
Cukai Jambi melakukan penindakan pengamanan terhadap sarana pengangkut, mirasnya itu sendiri, dan orang yang terlibat dalam transaksi maksud. Karena diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.